PDIP menyikapi perihal pecahan dukungan dari relawan dan simpatisan untuk Pak Ganjar. Kemudian Pak Hasto, apakah ada arahan khusus perihal menghadapi PDI Perjuangan ikut menyoroti soal proposal damai dari Menhan Prabowo Subianto yang ditolak oleh Ukraina. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan proposal yang disampaikan Prabowo Subianto bukan perintah Presiden Joko Widodo. Hasto juga menyebut jika kebijakan menteri harus sejalan dengan Jokowi. Politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Kan ada yang punya sumber-sumber yang lain. Sumber dari, sehingga sikap proposalnya itu akhirnya membuat Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari Presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden tersebut. Dan semuanya harus satu nafas dengan kebijakan Bapak Presiden, nggak boleh ada yang berbeda.